أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
وقليل من عبادي الشكور. الله سبحانه وتعالى فرمن وقليل من عبادي الشكور sikitnya hamba aku yang bersyukur berbanding dengan nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, berbanding dengan nikmat yang Allah Ta'ala memberi kepada mereka, sikitnya kita bersyukur kepada Allah. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, sikitnya kamu bersyukur kepada Allah. Yang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Wa qul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah kerana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bacakanlah Quran. Bila kita baca Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala akan terima doa-doa hak kita nak, walaupun kita tidak berdoa sekalipun. Tak berdoa, tapi bila baca Quran sokmo ni, Tuhan terima hak kita duk mikir, duk nak saat ni. Tak duk dan nak royak lagi, Tuhan widah. Dah sebutlah sepatah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu al-Quran, siapa yang duk sibuk baca Quran, an soali wa mas'alati, sibuk sehingga tak sempat nak berdoa kepada aku, dah tak sempat nak minta kepada aku, a'taituhu afdala ma a'taituhu lis-sa'ilin, aku akan memberi kepadanya sebaik-baik apa yang diminta oleh orang yang meminta. Alhamdulillah lah. Nah, sebab itulah Quran ni barakah. Berkatnya bila kita baca Quran, kita mari dengar Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tuhan sebutkan waliyatadzakkaru ulul albab. Nawi fok kita reti supaya dengan mokpok kita royak ni, royak reti katiklah orang duk royak ni. Jadi Tuhan ni turun Quran nawi kita reti, jangan duk tak reti, jangan degi, jangan keras hati orang royak gapo turuk ialah dah kerana wallahu wallahu alimun bidhatis sudur. Tuhan tahu bagailah hati. Lepas tu pula wallahu wasi'un alim, Tuhan luas dan Tuhan tahu bila yang Tuhan nak memberi. Sebab itulah fok-fok kita ni nah, kena reti. Orang yang tak reti Quran ni, ada satu gulungnya yang Tuhan sebut nah, orang yang tak reti Quran ni, iaitu mama yadzak karu illa ulul albab, dan tidak reti orang royak dalam Quran ni illa ulul albab, mereka orang yang ada akal. Orang yang tak ada akal tak reti. Afala ta'qilun, Tuhan sebut sanurihim ayatina, nah, dan ada Tuhan sebut qulna dribuhu bi ba'dha kadzalika yuhyillahul mauta وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Tuhan tunjuk ayat saat ini, Tuhan nak wik kita reti, nak wik kita berakal, panam mikir. Hak itulah hak besar sana, hak besar. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Tuhan tidak tunjuk ayat berlaku peristiwa-peristiwa banjir, boh, kemarau, nah, ribuk, angin, tsunami, gempa bumi, semua saat itu illa takhwifa. Mereka nak ui kita takut kepada Allah, nak ui kita insaf, nak ui kita sedar, nak ui kita reti. Thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Nakwi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan nak cerita kepada kita akhirat esok. Nakwi kita ingat. Nakwi kita klik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Tuhan. Nakwi kita sedar. Bahkan nakwi kita kembali kepada Allah. وفي الآخرة إنا هدنا إليك وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون لا تهنا وكتكم باليك بعد الله نوكت التوبة إلى الله manusiani payah manusiani نه Allah sombongnya manusia bila dia senang kok dia senang tak khabar bila dia senang dan Allah Subhanahu wa taala firman wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta Tuhan yang menjalankan kamu di darat dan di laut kita boleh dak bawa kereta sedak gi situ gi sini bawa kereta tekah kita bawa kereta tu gak leh boleh jejak 106 108 104 kereta sedak tak berasa pedah berasa serupa ketak mati berasa serupa kita saat ni terpanas leh kita tak tahu kata semua tu Tuhan tu duk jaga kita eh duk gi duk bawa kita gi tu supo Tuhan belaka walaupun kita duk tah langit sekalipun kalau Tuhan sebut wa sirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir wal ladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْكِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ أَأَمِنْتُمْ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَكْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ تتengok burung kapal terbang kita duk gi Mekah dah duk terbang gi Mekah duk terbang gi situ sini semua saat itu مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ tak jatuh benda tu melainkan Rahman Malaikat Tuhan Rahman. Dan supaya tu juga Tuhan menjalankan. Boleh tak awak kereta sedap omgi. Nah kita ni awak boleh kereta awak cok orang. Tuhan dok awak wiya sedap saat ni tu boleh tak gi. Walladhi yusayrukum fil bar di darat. Bawa kereta ke bakok ke camai ke mana kereta sedap. Nah والذي يسيركم في البر والبحر di laut sepatu juga naik kapal naik perahu naik bahtera perahu besar tak kira hatta idza kuntum fil fulki wajarain bihim sehingga kita duduk dalam bahtera duduk dalam kereta duduk dalam kapal sedap tak ada rasa takut sikit habuk nah tapi birihin tayyibatin dengan angin yang baik sedap nah ufarihu biha pakak duk suka riuh noh letah kapal ni kita duk naik ni dah aduh hok lapih farang nah hok tak ada agama po duk siung duk po dah berdakak peluk depan orang astagfirullahalazim tak khabar kaya duk talangi ma yumsikuhunna illa rahman tak ada duk pegang kapal tu duk boleh duk di atas langit melaka Allah tapi ya tak khabar ada peristiwa
tubik dalam berita sekali, setubuh dan jimuk, maknanya setubuh dalam bilik air dan tak kapan, astagfirullahaladzim, zina. Dah tengok manusia ni jur'ah berani duduk dalam keadaan tepat macam tu tu pun Allah, innahu kana zaluman jahula, jahil sungguh manusia ni, tak kerti. Sepatut dia ingat kepada Allah, tapi dia tak ingat kepada Allah. Sepatu tekah dok gi birihin tayyibatin wa farihu biha, tekah dok gi sedak saling. Nah, mari ja'atha rihun 'azif. Ja'atha rihun 'azif. Mari ribuk. Ribuk. Ada saya nah klik umrah baru ni. Nah. Klik umrah baru ni daripada Madinah. Tak ingat lagi lah. Sup sapa di Bahrain. Tak ada kapal saat ni, tak ada sekali buk pun. Kata tekah duk tenen dak. Gugak, 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 gitu. Gugak, gugak, gugak supaya ngau ke naik tah bukit. Gun kereta naik le tah bukit ada lubang ada apa tu. Gugak, 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 tak tahu lah weh. Neh. Ha kita serah Tuhan lah. Neh orang ketika tu ya ingat Tuhan tu. Pakai ada ingat Tuhan belakalah. Neh. Ha kita orang selain ni gak doa kepada Allah. Tapi kalau farang mak saleh tak ada apa dah ya. Oh my God. Oh my God. Tak tu ya Tuhanku, Tuhanku tak tu ya dia. Dia tak ada duk mikir apa ke. Birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'asifun wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Mari ribuk, mari gapo begitu kapa. Saya biasa naik kapal sekali pergi di Indonesia. Nah, daripada Jakarta nak pergi di Lampung. Duk ingat lagi. Allahu Akbar. Ya setengah jam dekat ya. Tapi ribut kuat dah. Oh. Nah. Duk begitu gok-gok, gok-gok, gok-gok tak tak tahu kata mati ke hidup. Pas tu pia ya nak turun sana itu. Pia ya nak turun. Turun tu ya hamah turun. Gong. Turun. Berjurit orang. Eh. Ini nak ya. Ma'yum zikuhunna illa rahman. Tengok benda bukan sekali tu. Kita kata duk berlaku. Eh. Ini. Tapi manusia. Tekah ya duk sedah ya tak khabar. Birihin tayyibati wa farihu biha. Ja'atha rihun asifun wa jahumul mauju min kulli makan. Eh. Tapi pun kata, ya saat ni tu, mari ngaribuk, mari ngaringin, mari ngagapa. Tak. Bila ya mari, dah. Bila ya mari sibuk pada tu kak. Baru wadhanu annahum, wadhanu annahum uhita bihim. Ya rasa-rata, ya sudah. Beda trik ni. Ada satu kali saya klik Mekah. Saya klik Mekah tahun huk. Ha, masa gitulah. Nah. Klik Mekah tu naik kapal. Saya rasa saya dah cerita ni. Pos apa kok laut India tu bahu hangi. Supo ngak api bakar tu. Wiyuh. Letak kapal. Kita diingat menaling ni masa supaya nak cabut uti-uti. Nah. Okay, no. Bawang ni. Lepas tu air hostel air ni bakat mari duk suluh. Suluh pergi cari di mana betul bakar. Tapi ya kapal ni rabuk Wi-Fi ya dua. Dah orang ngaji hak api ni ya ada panggil rabuk Wi-Fi ya dua. Tali semua dua sai belako. Ya katuk sa. Ya buka sa lagi. Dah ya katuk sa tu, tali pi ya tu.
Jadi pah dah tu habis hengi, ada bahu po. Pok kita dak kamak ke mati la laut India dah rasa. Neh. Tekah tu pakak duk niat, pakak duk doa gitu jelah. Nah, orang okay, tak tahu tak apalah. Hak bahu busuk ni tahu. Ni nak oyak ta. Tengok. Manusia wa dhannu annahum uhita bihim. Tapi gapo manusia bila ya kena kena ujian Allah Subhanahu wa taala, bila ia kena uji dia, dah dia berasa kata dia saat ni tu nak akan diuji dari kak-kak nak mati, ya wak gapo hak dia da'awullaha mukhlisina lahuddin, da'awullah, dah dia apa ni da'awullah, dia berdoa lah. Bismillah. Dia berdoa, bakar berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bukan Islam ke, apa orang Syiah ke apa ni, kapi ni ke, kos sing saksi tang lai, minta semua lah. Dia tak kira apa lah. Kita ni kita minta Tuhan lah, ya Allah, salimna ya Rabb. Ya Allah, nas'aluka salamah. Minta Tuhan selamat, Tuhan wis selamat pada kita, jaga kita, apa semua kita minta Tuhan. Da'awullah mukhlisina lahuddin. Ya minta Allah Subhanahu wa taala mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bersih suci sungguh tekah tu. Minta kerana Tuhan sungguh, minta Tuhan sungguh. Tak dok kerana apa dok bersih di dia. Pahaya kata lagu mana? La in ajaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau Tuhan selamat sekali ni, kami nak bersyukur kepada Allah. Syukur pada Allah ni macam-macam. Ada hak nazar pun ada. Tak apa kalau tu heavy training, nak sembelih kambing, nak sembelih lemong, nak sedekah, tu sedekah ni macam-macam ke. Ada hak nazah, ada hak nak semaya, ada hak nak wakam wajibkan. Ada macam-macam dia kepik mari tu, frangai ya tu heavy royak sendiri, muka tu heavy buat manusia ni. Dah frangai ya lagu tu. InsyaAllah dah fufuk kita hak masuk ni, minta pakai chair belakang dia. Tukar senang, tukar nah, tukar susah tu ikut. Nak buat belaka. Sepuluh orang sakit. Ikutlah. Nah, ubat berapa pun tak apa. Ha? Asal kau hingga sudah. Tuhan sebut. Nak bersyukur kepada Allah. Dia berjanji dengan Tuhan. Berjanji itu, berjanji gini. Ada farm Karim. Karim farm tu lah. Saya kita dah pergi ambil kambing dia kan. Pahaya dia wayak saya. Dia wayak lagu mana? Ya tahu apa. Hak duk nazar tu eh. Hak duk nazar mari cari kambing dia. Nak ambil kambing nazar lah. Tak ada sore habuk dia cari hak besar ya tu. Tak ada sore habuk dia cari hak halus. Astagfirullahalazim. Ya tamat jumpa sore baru ya tu. Hak cari hak besar, hak nazar cari hak besar lah. Nak puas hati lah dia nazar. Hak lain tu kau duk cari. Pas ada satu kali, saya pergi, kita pergi buat asyik minyak mahya kak, nak jamu orang. Dah. Kita berhenti. mohon maaf dah tak sedap tekak. Bismillah. Nak kek panas apa. Lepas tu ya sekat apa-apa utis tak apa. Ya panggil lah apa-apa utis tak. Buat apa? Nak tanya apa sikit ni? Tanya ke apa? Apa? Boleh ke tak kita nak capur . Nazar dengan akekoh sekali selalu ha? Pakai seko ya.
Astagfirullahalazim. Kita pun tak ada, tak ada duk kat jawab apa, kita tak leh. Dan sebab nazar tu, ya benar hak mustaqil, ya suku sakak, tak ada sakuk akikah. Akikah ni ya sunnah. Dan Nabi SAW sudah yu'aq anil jariyah syak. Dan suruh akikah hak tina tu, sekah. Wa anil gulam syaitan. Dah hak jatuh dua ikah. Yuzbah anhu ya musabek. Sebelah hari tujuh. Wa yusamma. Dinamakan budak yuhallak. Cukup. Dah. Ada pun nazar. Nazar ni. Tuhan sebut dah dalam Quran. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman. Kana syarruhu mustatira. Orang okay, berimej sungguh ni bila nazar dia sempurnakan nazar. Nah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bagi hak kamu duk niat nak nafkah nak nazar tu saya tahu. Nah, jangan awak tak tahu. Tuhan tahu kata mung nazar mung kena buat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man yuti' man nadara man nadara an yuti'ahu." Siapa nazar nak taat tu, ha fal yuti'ahu. Maka nak taat. Wa man nadara ay la ya'siyahu. Fala ya'sihi. Siapa menazar. Tak. Siapa menazar hak nak neraka Tuhan, maka jangan buat. Ha, nazar tu nak ayat atau fak kita ni. Kalau Tuhan wis selamat gak gitu gini, tak we gitu gini. Ada macam-macam orang okay, ni. Sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran ke. Okay? Tekah ya berdoa saat ni gak Allah da'awullah mukhlisina lahuddin nangih tu yok kah ya menazar. Kah ya berdoa Tuhan nangih tu yok. Taklah lah ya Allah wi rezeki. Tapi ha. La in anjaytaha min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Tapi apa kata Tuhan wi dia? Allah. Nah. Dia kata nak bersyukur. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haqq. Buhetu bila Tuhan selamatkan dia senar lah weh. Senar. Oh, segar kelik semula. Gagah, sehat. Lepas pada tu pula boleh projek-projek. Nego pun naik. Dah. Ha, semua saat ni selamat belakang dah. Buku pun lepas dah duk berlawan dengan dia. Nah. Walamma anjahum idha hum yabghuna fil ardi bighairi al-haqq. Bila Tuhan selamat, bila Tuhan selamat. Nah, yabghuna fil ardi bighairi al-haqq. Nah. Agana yabghuna fil ardi. Kagu semula pula weh. Tak ada uak sekali. Ayo duk nazar tak buat. Hidup niat nak bangun semaya ya tak buat. Nak selawat Nabi ya tak buat. Dah nak zikir ya tak buat. Sedekah ya tak buat. Pak kedui ingat mokpok ya tak buat. Sedekah ya tak buat. Tak buat apa? Allah Akbar, buat apa ada gitu? Ya beruna fil ardi bi ghairil haqq ya ayyuhan nas. Tu yang kata, hey manusia. Innama baghyukum ala anfusikum. Innama baghyukum ala anfusikum. Hak mung tak buat, mung duk karuk, mung duk gapo semua, kena letah mung. Bukan dak kena letah Tuhan, Tuhan. Tak ada nak apa Tuhan, tak ada perlu apa sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwati al-matin. Tuhan tak ada apa Tuhan kita. Tuhan tak ada perlu apa kepada kita. Nah.
Tapi dia itulah. Nah, mata al-hayatid dunya. Sebab kau? Sebab mata al-hayatid dunya. Ya saya, saya kah kata dia kan? Ya saya dah lah. Waktu Facebook. Iza massahu syarru jazu'a. Tekah dia kena bala tu kak. Dah. Tekah kena bala tu kak. Gelah kesah lah. Jupak ke tu, jupak ke ni. Wa iza massahu al-khairu manu'a. Bila boleh ruik, boleh pa manu'a. Saya. Saya. Oh, saya sekup saya. Ah, jadi lagu tu manusia. Thumma ilayna marji'ukum. Kemudian mereka itu kembali kepada kami. Tuhan kata. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Lepas tu akhirat esok Tuhan cerita semua bagai yang dia buat. Tak ada tinggal sikit habuk. Laqad ahsahum wa'addahum addah. Tuhan bila so ya dak buat leh wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Atuh hari tu ya mari jumpa Tuhan pun sore diri tak ada gu sore habuk yauma yab'athuhumullahu jami'an pada hari hak Tuhan bakit mereka itu fayunabbi'uhum bima amilu baku Tuhan cerita semua dengan barang yang dia buat di atas dunia saat ni. Ahsallahu wa nasuh. Ahsallahu wa nasuh. Nah, iaitu bismillah. Tuhan kira belakang. Allahu ala kulli syai'in syahid. Dan Tuhan saksi belakang. Tuhan tahu belakang. Nak lari tak boleh dah pada hari itu. Setara itu ialah kita ni. Nah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala firman Tuhan sebut dalam Al-Quran. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalahu minas samaa. Sesungguhnya hidup dunia ni Tuhan kata kama in supaya hujan supaya air lah. Anzalnahu minas sama, hak kami turunkan daripada langit. Supaya hujan turun langit ke. Dah. Tu hidup dunia. Jadi hidup dunia ni ya saksum, ya sipai, ya hipung. Tanah, mula-mula tak ada apa sekarang ke. Okay? Kita duduk sore kita. Bila kita bini kok. Dah mula-mula sekali kok sewa rumah. Duduk sekali, buat kerja sekali. Lepas tu belilah. Dah mutu. Beli kereta, beli rumah, beli tanah, beli rumah, rumah sewa, dah beli kebun, beli itulah. Pakat beli kau banyak, supaya dengan air lah. Air ni awak tumbuh ke. Dah turun, bila hujan turun, kau fakhtala tabihi nabatul ard. Dah awak tumbuh pokok-pokok yang indah. Kau panggil itu baik. Oh, asal mujur lah. Boleh beli tu, boleh beli ni, nyala rumah ada belakang. Paling tengok tu pun ada, gani pun ada. Puasa senar duit pun ada. Dah boleh beli tu, boleh beli ni. Supaya dengan hujan lah dia turun saat ni. Kau ada belakang lah. Dah. Pokok tu pokok ni ada belakang. Tapi, mimayak kulun nas wal an'am. Daripada barah dimakai oleh manusia dan menata ternak. Kalau pokok kayu, kalau hujan, kalau gapo gak tumbuh hijau dah. Orang pun boleh makan, menatang pun boleh makan. Napaklah kata subuh ke. Dah subuh benarlah hijau kelong lah. Dah dalam kebun kita tengok kebun dia gak lu molek. Dah sup sapa bukit tu, kebun getah sapa tu juga. Dah napak sesene bele-bele. Tu pasal sene tu tak ada makan lagi tapi pasal sene bele-bele. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها قادرون عليها لا
แต่พอที่ว่าสองดับป่อเฮ้ยแต่งอกแกฟอกๆอีตาลันเองดีเท่านี้นี่ดูบุญยิ่งกันต้นนั้นถ้าปฏิกกัตตุสเกลูรูกัตตุสเกลูก็ดูมีกี่เล่เล่ดานอกกิเหตุดานอกกิเหตุนว่าอุโมสานว่าปอบลักก็เบลสวัสดิ์ก็จุดต่อก็ว่าอุโมห์เด้แต่พี่ตัวเฮนฟ้าลุลิมายูรีดแต่มากาล่ะเนี่ยพอกระทำมากาเนี่ยพวกกิจกรรมเด้อแล้วก็บุงอตะละกะแล้วก็พาวมาปุ๊บแล้วก็ตะดูไปวัวเจ้าเจ๊บีเมล่ะบีเมล่ะเด้อ ดิอปุนเจอบาลโลนี่หน่อยอ่ะบาลโลบาลโลซูมูซานี่ตุยะตะดอบาลโลนี่มาละเกดงัสบักกิตาDengan sebab kita waktu Facebook zaharal fasadu fil barri wal bahr zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un timu deh timu fasad di muka bumi, di laut, di darat. Nah, bila timur fasad saat ini turun bala, bila turun bala saat ini tu, Tuhan nak ui rasa setengah bagi yang mereka itu duk buat. Sebab tu bala ni, ubat dia ni nak ui lebih bala ni, kena bersyukur kepada Allah. Dan bala ni tetap turun semata, dia akan kena Ya akan kena semata dah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha Inna thalika ala Allah yasir Likai la ta'saw ala ma fatakum Wa la tafrahu bima atakum Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur Tengok tu Facebook atau tak akan berlaku ujian di muka bumi. Tak akan berlaku pada diri kita. Malaikat apa yang telah tercatat Tuhan tanda semua dah. Tapi Tuhan turun apa ujian. Apa nak kena ujian kepada kita. Likaila tak sawu ala ma fatakum. Likai la ta'saw ala ma fatakum. Supaya kamu tak sedih di atas barang yang tak alih. Nak wih kita hidup sederhana. Wala tafrahu bima atakum. Dan kamu pula jangan berasa mujur telajak dengan barang yang kamu boleh. Ya kadang-kadang kita mujur telajak siapa kecep siapa tak ada bersyukur kepada Allah. Sebab tu saya nasihat dah. Ambillah sebahagian daripada dia moh kita ni nak ayat. Zakat buah dia ni tak ada. Tak ada orang panggil. Dalam mazhab Syafi'i ni tak ada. Dawa dia tak boleh iddikhar panggil. Tak boleh sipeh. Semengung buruk lah. Zakat tak ada lah. Tapi kalau kita boleh ambil sebahagian daripada barang yang kita jual saat ni. Dah. Lepas tu untuk kita ganti. Niat lah. Dah. Niat ke apa? Niat sedekah zakat ikut lah. InsyaAllah kita rasa Tuhan akan limpahkan rezeki lagi lah. Setara tu ya kita ni. Adalah secara umumnya ayat Tuhan sebut ke. Ya
أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Tengok tu Facebook kan. Nah, ya Tuhan adalah kamu, hai orang beriman. Keluarkanlah zakat daripada harta peniaga keluar. Wa mimma akhrajna lakum. Dah bagi hak ubik pada hasil bumi ni kalau kita tak ada pakar perkara ya 5% kalau kita supo padi ke apa ni ke kalau kita jeruh kita gapo pakar modal ke gapo tu 5% zakat ke kalau tak ada pakar gapo 10%. Nah, kita duk rasalah benda-benda lagu ni insya-Allah kalau kita sana itu. Nah, keluarkan zakat dan sebagainya. Zakat ada wajib bin ayat kalau kita keluar ke. Nah, insya-Allah Tuhan akan balas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kita bersyukur Tuhan tambah. Aku tu ya. Dah tak ada jalan orang panggil. Tu. Sebab itulah Tuhan sebut. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا بلا تيبو برتحتها ده بالله بلا سباقة فَجَعَلْنَهَا حَسِيدًا كَأَلَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ. Tuhan buat sebab yang tak ada, sebab kemarin tak ada. Lepas kita dah tengok. Kita dah tengok tubik dalam klip dah di Dubai. Kereta puluh-puluh juta ni tergelar duduk oleh seluk bus. Nah, duduk oleh seluk umuh, sop-sop, umuh kaya. Umuh kau mau kita mau pereh ya lo kita kira leh umuh ruah lapih umuh lapih ni mau kita ni umuh umuh ni kalau kira agak basah ya bagi mereka nya mereka umuh molek sungguh leh sobsah sepok istana no kayu kan tergeleh habis patulah ni tubik satu benda jadi air tak habis. Kok oleh bandar tempat-tempat tu je serok tu habis lah. Tapi kok kapung ni tak habis air. Duk lekat hijab kelunga katok ngapa banyak. Lepas mula dah lah. Orang-orang kaya orang ada duit dah. Jadi mula lah tubik hidup nak guna negeri lain dulu lah. Mereka taruh nak wikering tu. Ni tengok. Dubai. Kalau kita tak sebut Dubai, orang bakal nak pergi belakang. Nah ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha ka'allam tagna bil amsh. Nah, jadi supongnya tak ada habis langsung. Bala Tuhan turun buat aguan tu kau kaya tu kau poret tak tu ya orangnya akak duk nengung lakah kereta 20 juta seluk weh masuk apa kau leh terai yang kena sipai kereta ni pakai kereta lapis juta ni yang sensitif ke bang ni tak leh tepuh po. Nah, kereta ni support retina jangok dah nyamuk tak leh tik ke bang ni. Dah bukan kata dia tahan. Kata dia duk tahan ni. Kata dia lapis. Oh, biasa kabak. Biasa pun naik kabak bukit ni. Tak apa. Kata dia lapis tu kata tak naik. Oh, ya. Tu yang dia mahu beli. Sepuluh begini nama tu. Dah. Biar nak pergi mana kadang-kadang tu nak muat. Kena muat kereta gudang.
มัวเขตโตยบุลาวกิทุยนกนายตาเลเฮตักกูยบัตตาตักมุลเลบัตตากาโปเอ้ยดิสุสอลเบฮดากาโปบางเขตตานกายโยบุเกเขตวะนายดอฮะอันนี้ล่ะนอยาตโอเดปะเดเดฮอตุเฮมารีสกาลิกูตาเดดคิโกปอนะกะลัมตักนะบิลอัมสกะซาลิกะนุฟัสลุลอายะติลิกอมิยะกิลุนลิกอมิยะตะฟักกะรุนตุฮะสุบิกะนะสบะติฮิดดุดะตะดุนิยานี่คะนะซิดรฮานะวัลลอฮุยะดะอูอิลาดาริสซะลามTuhan doa ajak kita kepada negeri, kepada syurga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tuhan tunjuk hidayah kepada orang yang Tuhan nak tunjuk ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang molek tak boleh syurga, dah boleh lebih daripada syurga. Iaitu boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat hisab. Deh. Sebab tu fokus kita semua ni deh. Allahu Akbar, pakatlah. Dah. Pakat fokus kita semua ni. Wi boleh kita buat bajikan. Wi hidup sederhana. Jangan melampau, jangan telajak, jangan tak khabar deh. Jangan wasa takabur, sombong, jangan. Dah. Wa ibadur rahman. Nak Tuhan sebut ke? Wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi hauna. Hamba-hamba Tuhan rahman. Bila berjalan di atas muka bumi, ia tawadok kena diri. Jangan. Tak apa tak ada ya dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila jumpa orang jahil, selama ya kata tak apa selamat. Leh. Tu orang beriman sungguh. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Allah, lek malai dia je. Duk bokok ya re. Bangun tengah-tengah malai duk sujud lama ya sujud. Dah duk sujud cokoh. Lama ya dia sujud ya dia ingat kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya Allah. Aku sujud pada engkau ya Allah. Aku rokok pada engkau, aku tunduk pada engkau ya Allah. Terima kalah rokokku, terima kalah sujudku ya Allah. Aku bangun dalam keadaan semua orang tidur ya Allah. Tapi aku sujud pada engkau ya Allah. Leh. Wa qiyaman. Kalau dia semaya pula. Dia semaya duduk berdiri tu lama semaya. Leh semaya lama duduk. Leh semaya lama. Tu mana wa yabituna yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا الله jauhkanlah aku dah jauhkanlah aku palingkanlah pada aku neraka jahanam ya Allah janganlah kau kenakan aku neraka jahanam ya Allah selamatkanlah aku daripada neraka dah رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا Allah, azab neraka jahannam ni teruk, tak tahan kita, tak tahan. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا Tepat tu, tepat paling teruk sekali, tak segi ya Allah kami. Kami tak segi, ya Allah. Kami nak syurga engkau, ya Allah. Nah. Walladzina idza anfaku lam yusrifu walam yakuturu wa kana baina dhalika qawama. Lepas tu pula, dia ni bila dia belanja, okay?
Dia guna duit, dia tak melampau, dia tak lebih. Dia guna untuk kebaikan, dia guna untuk makan dia. Guna untuk buat kebajikan, tak ada duk mengenak, tak ada duk gapo dak. Allah, dan dia tak kedekut, dia tak kupit lajak. Dak, dia hidup sederhana. Tu orang beriman. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر dan dia tak syirik dengan Allah dalam doa dia. Dia bangun tengah malam, ya Allah, aku tidak bangun, ya Allah, melainkan kerana engkau saja, ya Allah. Ya Allah, aku bangun, aku nak sujud pada engkau, ya Allah. Aku nak berdiri di hadapan engkau dalam keadaan seorang diri, tidak diketahui oleh seorang pun, ya Allah. Kadang-kadang dia bangun, dia gerak bini dia. Dia gerak bini dia, suruh semaya sekali ni dia. Ada sebutlah hadis Nabi SAW. Rahimallahu rajulan yakumu minal lain. Atau qama minal lain. Tuhan rahmah kepada seorang yang bangun malam. Fa'ay qadha ahlahu. Dia gerak bini dia. Fa'in abad. Bini yang tak sebaru nadaha fi wajihil ma' dia ambil ketak air kohok-kohok suruh bini dia bangun. Nah. Rahimallahum ra'atan. Tuhan rahmah kepada seorang perempuan. Qamat minal lail. Bangun semaya malam. Fa'aykaza zawjah. Zawjah. Gerak tu laki dia. Fa'in aba. Tak sebab nadaha. Fi wajihil ma' kalau tak sebab bangun, dia ketak air muka. Pakak bangun semaya istighfar pada Allah. Tu laki tu dapat bini duduk belakang. Ya Allah, kami berdua bangun tidak kerana lain, ya Allah, melainkan kerana engkau lah, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kami berdua banyak dosa, ya Allah. Limpahkan rezeki kepada kami, ya Allah. Jagakanlah anak bini kami, ya Allah. Cucu kami, ya Allah. Jadikanlah mereka anak yang salihin, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pada engkau, ya Allah. Kami tidak bangun malam kerana engkau, ya Allah. Kami bangun di tengah-tengah malam dalam keadaan manusia semua tidur, ya Allah. Kami nak menajat kepada engkau, nak menghubungi engkau, ya Allah, nak berdoa kepada engkau, ya Allah. Kami berterima kasih, bersyukur kepada engkau kerana kami kerana kami dapat berdoa kepada engkau, ya Allah. Ya Allah, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang berdoa ketika waktu tengah malam, takkah engkau tak terima doa kami, ya Allah? Maka engkau terimakanlah doa kami, ya Allah. Terimakanlah doa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Terimakanlah doa kami, ya Allah. Jagakanlah harta-harta kami, ya Allah. Jagakanlah anak cucu kami, ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liiman. Ya Allah, kami dengar orang duk panggil. Suruh kami beriman, fa'amanna. Maka kami beriman, ya Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana. Ya Allah, maka apun dosa kau berdosa kami, ya Allah. Wa kafir anna sayyiatina. Dan kifarakanlah, hapuhlah dosa-dosa kami, ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan matilah kami bersama dengan orang-orang berjuru, orang-orang molek, ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka man tudkhilin nar. Siapa yang kau masukkan dalam neraka, faqad akhzaita, maka akan menghinakan mereka. Maka janganlah kau masukkan dalam neraka, ya Allah. Jadikanlah kami ahli syurga, ya Allah. Bersamalah kami dengan bersama. Jadilah kami dapat bersama dengan para-para anbiya dan mursalin, ya Allah. Kita berdoa, ya Allah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong pun kepada orang yang zalim, ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ya Allah, berilah kepada kami apa yang kau janji di atas para-para nabi engkau, ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kita minta, Rabbana hab lana, ya Allah, berilah kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina, bini-bini kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikalah mereka itu sejuk mata kami. Nazriyatina kuta waja'alna taqina imama. Jadikalah mereka ketua kepada orang-orang bertaqin, orang bertakwa, ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana sirifanna, jauhlah kami.
عذاب جهنم من عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر مقاما mitadoh pada ya Allah rabbana la tuakhidna in nasina ya Allah kalau adalah kami salah sikit banyak maka janganlah ambil salah di atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah sengaja atau tidak sengaja ya Allah maka ampunlah dosa kami sengaja atau tidak sengaja ya Allah maka ampunlah dosa kami ya Allah kami tahu bahwa kami ini dosa banyak ya Allah maka ampunlah dosa-dosa kami ya Allah terima kalah doa kami terima kalah taubah kami terima kalah doa kami terima kalah solat kami ya Allah kami duk semaya kepada engkau kami semua engkau kami beribadat kepada engkau semenjak pada budak-budak gitu lagi ya Allah maka engkau terima kalah ibadat kami semenjak daripada budak sehingga siapa kami tua ya Allah terima kalah solat kami terima kalah rokok kami terima kalah sujud kami terima kalah doa kami terima kalah tangisan kami. Terima kalah doa kami. Terima kalah gerak-gerak kami. Terima kalah nafas-nafas kami. Terima kalah usaha kami, ya Allah. Terima kalah segala amal-amal kami, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, bahwa amal-amal kami yang kami lakukan banyaknya salah. Banyaknya cedera. Banyaknya tak betul, ya Allah. Maka-maka kampungkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Terima kalah doa kami, ya Allah. Terima kalah solat kami, ya Allah. Terima kalah amal ibadat kami, ya Allah. Terima kalah sedekah kami, ya Allah. Terima kalah senyum kami kepada saudara kami, ya Allah. Terima kalah segala amal-amal yang kami buat, ya Allah. Ya Allah, terima kalah segala amal ibadat kami. Doakanlah. Doa bangun malam. Bangun malam doa kepada Allah. Tuhan Maha Kaya. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, ya Allah. Engkau memiliki langit bumi seluas-luasnya, ya Allah. Engkau sebutlah kerana wassama balaina bi aidin wa inna la musiun. Engkau luah, Engkau punya langit bumi, Engkau punya planet, Engkau punya matahari, bulan, bintang. Dan Engkau punya segala makhluk Engkau, ya Allah, malaikat beribu-ribu, juta-juta, ya Allah. Maka dosa kami banyak ni. Takkah Engkau tak ampun dosa kami, ya Allah? Apa Engkau tak ampun, Engkau tak boleh ampunkanlah, ya Allah. Dosa kami terlupa. Dosa kami ke masa ketika kami jahil dulu, kami tak solat, kami tidak puasa, ya Allah. Sedangkan Engkau Maha Kaya, ya Allah. Engkau Maha Lembut, ya Allah. Lembutlah terhadap kami. Lembutlah terhadap kami, ya Allah. Nyanyulah kepada kami, ya Allah. Rahmahkanlah kepada kami, ya Allah. Kami kamu Engkau. Kalaulah kami tak minta kepada Engkau, kepada siapa kami nak minta, ya Allah? Kepada siapa kami nak menajat? Kepada siapa kami nak merayu? Kepada siapa kami nak manja, ya Allah? Kami nak manja dengan Engkau, ya Allah. Kami nak manja dengan Engkau, ya Allah. Maka ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Sedihnya kami, ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan dulu, ya Allah. Maka Engkau terimakanlah, ya Allah, amal ibadat kami, solat kami, sedekah kami, semua kebaikan yang kami lakukan, ya Allah. Dan masukkanlah kami dalam syurga Engkau, ya Allah. Bersama para anbiya dan mursalin. Bersama para anbiya dan mursalin syuhada wa salihin. Ya Allah, minta doa. Minta doa semua. Dah saya berdoa ni, saya hajar ni. Saya hajar. Doa hajar fok-fok kita. Doa hajar berdoa. Doa hajar menajat. Dah bukan kata saya berdoa gitu-gitu. Saya dah hajar. Dia ajar buat kita nak witi-witikan cara berdoa, cara merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merayu lagu tu. Saya merayu lagu tu saya. Saya minta Tuhan lagu tu. Nah, kita dah minta doa Tuhan. Kita duk, kita orang kita minta royak belakang kepada Allah. Dah kita manja dengan Tuhan. Kita royak hik tu, hik ni. Royak semua. Nah, maka akhir sekali mungkin kita tak doa. Nah, Allah Tuhan Maha Kaya. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Bila kita ingat ya, Tuhan kata, hei, mu tahulah. Kata Tuhan ni, ghaniyyun hamid, Tuhan Maha Kaya. Dan ada Tuhan sebut, wallahu ghaniyyun halim, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Lembut. Dan Tuhan sebut, wallahu ghafurun syakur, Tuhan Maha Kapung, Maha Apung, dan Tuhan Maha Bersyukur.
อินนะฮูกานะฮาลีมันกอฟูรอตุฮาฮาลีมตุฮัลมุกอฟูรอตุฮามะฮาเปงัมปุนมาก็คิดตะปุ๊บดออลักบะดออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะมิตะตุฮาดะสตากอตุยานี่ดออดอก็มาสะดะกิอุมรอฮ์ฮัจญ์สปอตุดออดอกิตุดออดอดะไปกะบะฮ์อัลลอฮ์ดะซาบิกิตะมนางิสุงสุงกอกะดะkita menangis, bukan kita drama. Tak, kita menangis sungguh. Menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita royak Tuhan bila kita sampai Kaabah, ya Allah. Ni tepi ni anak aku, ya Allah. Aku bawa mari. Nah, ni mak aku, ya Allah. Kita royak Tuhan. Ya Allah, ni bini aku. Ya Allah, ni pak aku, ni mak aku. Ni adik-adikku, ni hujahku, ya Allah. Maka kapung na dosa mereka, ya Allah. Mereka belanja beratur-atur ibu. Mereka tinggal anak mereka. Mereka tinggal anak cucu mereka. Mereka tak ada nak mari ni. Mereka nak menajak kepada engkau. Nak doa kepada engkau. Mereka duduk depan Kaabah kau dah, ya Allah. Depan rumah kau yang paling mulia. Takut engkau tak siapung lagi. Maka kapunglah kepada mereka, ya Allah. Nah, kita kadang-kadang kita sebut, ya Allah, ni, nah, ni hujahku, ya Allah, ni. Namo kita sebut kadang-kadang, ya Allah, apunglah orang ni, ya Allah. Kadang-kadang ada yang tak boleh mari, sakit. Kita buat, ya Allah, ada lagi, ya Allah. Kau mari sekali dengan aku. Demi. Mereka tak boleh tawaf sekali dengan aku. Tak boleh berdoa sekali dengan aku. Tak boleh buat umrah sekali aku sekali ni. Puhilah pahala supaya dia buat umrah jugalah. Kita berdoa. Kadang-kadang ada anak. Anak budak-budak. Kau dia mau buat mari sekali. Anak dia mau. Kita royak tu. Eh. Ya Allah. Ni. Hamba kau ni Allah bawa anak ya, ya Allah. Maka akan jadikanlah anaknya anak yang soleh. Anak yang juruh tua sekitar akbir alal walidai. Kita bayak, ya Allah, menaju. Ni saya dah ajar, ya. Dah ajar cara menajak kepada Allah. Saya bukan pandai. Tapi kita nak oyak. Kita cara kita nak menajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu for kita tak ada nak doa, okay? Tak ada nak doa. Maka kita bayak tu, ya. Bayak tu, ya. Bayak habis, bayak tu, ya. Bayak belakang. Kalau demo besok zina. Dah. Tak usah hoyak kau ke. Dah, mohon maaf. Kalau ada orang besok zina misal. Pergi depan Tuhan, depan Kaabah Tuhan. Wayak Tuhan. Ya Allah. Aku, ya Allah, jahat. Aku pernah berzina, ya Allah. Maka siapa masa aku mari sini. Aku nak tobat kepada engkau, ya Allah. Engkau maha kaya, ya Allah. Bukan aku sengaja. Dan bukan aku kerja, ya Allah. Wayak. Wayak Tuhan. Apunglah dosa aku, ya Allah. Kalau biasa karut, biasa bunuh orang. Eh, kalau biasa bunuh orang, oh ya Tuhan. Ya Allah, ada satu kali, aku berdiri orang, ya Allah, aku bunuh orang. Maka aku apunglah dosa aku, ya Allah. Aku nak duduk di mana, di akhirat sikit lagi. Kalau engkau tak apung dosa aku, oh ya Tuhan. Kalau kita minum arak, biasa duduk minum arak. Maka banyak tu, ya. Ya Allah. Aku dulu minum arak, ya Allah. Tak usah duduk kat orang, duduk sore kita jadilah. Pergi bekah. Nah, kalau kita duduk rumah pun kita royak lah. Nah, duduk tobat dengan Tuhan lek malam, royak tak apa Tuhan. Tuhan maha kaya. Nah, takkah Tuhan duduk sebut, kata barabbukum ala nafsihir rahmah. Tuhan tulis. Di atas diri dia rahmah annahu man amilakum su'an bijahalah. Tekah kita jahil dulu ke
itu buat dosa, ثم تاب من بعده وأصلح وأصلح dia baiki, فإنه غفور رحيم, Tuhan Maha Pengampun. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Wa ya Tuhan, tak usah malu kalau kita biasa buat dosa besar-besar, tak usah malu lah. Nah, gilah Mekah gimana, oh ya Tuhan betul-betul lalu dah, oh ya Tuhan betul-betul, eh tak usah duk oh ya korang, kita baini wa baina Allah, insyaAllah Tuhan pun dosa kita, insyaAllah Tuhan pun dosa kita, tak usah putus angin-angin dah buat gapo, segala maksiat Tuhan duk oh ya dah, bukan kata maksiat kita buat sikit-sikit. Tuhan ayat kata inna Allah yagfiru dhunuba jami'a, kalau semua dosa penuh langit bumi ni, Tuhan boleh, Tuhan nak apa muka Tuhan kaya dah Allah dah terah belajar doa, belajar menajat, belajar taubah ila Allah. Dah kata kita tak anak ke, tak anak nak taubah, tak anak nak doa, tak anak nak manja ni, saya dah ajar ni. Saya dah ajar. Leh, hok saya reti lah. Ada yang pandai dah. Alhamdulillah. Ada yang tak pandai lagi belajar. Belajar. Leh. Tu. Allah. Bila kita belajar taubat ni. Leh, kita belajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manjo dengan Tuhan. Leh. Kita manjo dengan Tuhan ke? Dan bila kita manjo dengan Tuhan ke? Oh, tak ada post lagi ni. Nah, kita belajar manjo dengan Tuhan. Oh, benda ni penting benar lah. Penting benar. Nah. Rucat. Mohon maaf. Okey, panggil. Rucat deh atau perasa atarut atarut perasa dalam hati tu hok tu doh tu hat apun dosa tu jerak masuk dalam hati, perasa di hati, maka tu hat apun dosa kita. Oh ya tu hat tak usah malu ke tu hat, nah tak usah malu tu hat kita. Takkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ke idza qala al-'abdu ya rabbi, tengok lembut tu eh ke dak idza qala al-'abdu ya rabbi, bila hamba aku kata ya rabbi hai tuhanku, tuhan jawab lagu mana, tuhan jawab lagu mana, tuhan kata labbaik ya 'abdi, labbaik ya abdi. Apa maksud labbaik ya abdi? Tuhan kata aku dengar. Apa engkau duk panggil? Engkau duk seru aku? Aku dengar. Aku terima. Tengok. Dan bila kita kata ya Rabbi, Tuhan kata ya labbaik ya abdi, besar jo Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar satu orang hitam, orang Afrika yang ketebah di Amerika lah, bahasa Inggeris ketebah, ya the greatest, ya great Allah Subhanahu wa taala great, ya Tuhan Maha Besar. Dia kata kita kejut ya dengar, tubik daripada hati ya. Dah tubik pada hati ya, dia kata tengok. Aduh kau, dia kata. Aduh kau di atas dunia ni, ya tak aduh kau. Hak serupa dengan Tuhan. Buat dosa penuh langit ni boleh apa. Allah dah ya dah wayak. Mung tak usah malu lah. Mung tak usah rasa kerencai lah. Tuhan suka bila seorang hamba saya kembali kepada dia. Tuhan sebut. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Tuhan waya suruh kita berdoa. Tuhan waya kata Tuhan nak terima. Udu'uni astajib lakum. Tuhan nak terima. Lepas kita takut ke apa lagi? Nah, dosa kita tu kecil sangat ya. Nak banding dengan apa yang Tuhan nah, nak apung kepada kita saat ni. Waya Tuhan. Mung buat dosa banyak mana pun. Kalau mung zina sejuta kali. Bunuh orang, 1,000 orang. Minum arak beribu-ribu jebu. Zolim orang banyak mana. Muak kapur segala kejahatan pun. Bila mengklik kepada Allah SWT. Merasa kata, Ya Allah, aku perik dah. Aku tak sis apa bila-bila dah. Tekah tu aku jahil. Tekah tu aku tak erti. Tekah tu aku karuk. Tekah tu aku jahat, Ya Allah. Maka, aku sesah dah hari ini. Menangis depan Tuhan. Teriak mengatak depan Tuhan. Oh, teriak. Dah teriak mengatak depan Tuhan. Maka itu tanda Tuhan terima mung dah. Dan lepas tu mung jadi molek. Tak kau Tuhan, hak kata. Nah. Kullil ladzina kafaru katakanlah kepada orang kafir. Ha ni kena makan ubat lu eh. Kena makan buah tamal lu. Kerana gapo ni lepas masa kita makan tadi ke yo ke ubat belum ke tu kita kena makan sikit dah mohon maaf. Bismillah. Saya minta maaf. Saya Duk ajar demo nak menangis depan Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah kalau demo nak kata Allah. Baballah ni gok deh suka menangis yo. Tak kita duk ajar. Duk ajar orang okay, duk mengaji ni. Nak uya reti tobat dengan Tuhan. Kalau hak reti dah alhamdulillah. Leh. Lepas tu pula duk hajam manja dengan Tuhan. Kita ingat situlah kalau kita ni banyak mana pun. Nah. Dosa kita tu banyak mana sekalipun. Kalau kita saat ni tu perik. Kita klik pada Allah. Wa fil akhirati inna hudna ilaik. Di akhirat kami taubat kepada engkau ya Allah. Tuhan kata. Qala azabi usibu bihi man asya. Tuhan kata aku nak kena ke azab aku di atas orang aku nak kena ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmah aku melimpah kepada semua. Fasa'aktubuha lilladhina yattakun. Aku nak tulis kebaikan rahmah aku saat ini kepada semua orang yang takut pada aku. Wa yu'tuna zakah wa wi zakat walladhina hum bi ayatina yu'minun. Dan orang yang beriman kepada aku ya Allah. Dengan ayat-ayat aku. Buku taubah ila Allah. Tak ada buku taubah ila Allah, buku kita taubat dengan Tuhan ni. Mai miwan. Tak ada hari hok kita nak kata saikun pai tak ada. Mai miwan saikun pai. Tak ada. Bila kita nak taubat.
ตัวแห่งมหัศจรรย์มหารู้มันตาบะก่อนละอันตัตุลอัชชัมส์ซาปะตอบะ sebelum daripada nak naik matahari lek jatuh taballahu alai tu ha tobat di atas dia innallaha yabsutu yada tu ha Allah tangan dia bil lail di waktu malam liyatuba supaya nak tobat musi annahar orang hak karuk di siang hari wa yabsu innallah sesungguhnya Allah yabsutu yadahu tuai Allah tangi bin nahar di siang hari liyatuba supaya tuai tobat musi al-lail orang hak karuk waktu malam tuai maha luah maha kaya dah tapi yang penting kita taubah ila Allah wa wallahu yad'u ila daris salam tuai dak ajak klik kepada Darussalam syurga wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim tu ha tunjuk pada jalan yang betul setakat tu jelah deh deh mohon maaf nah setakat tu jelah kita Allahu akbar. Mula-mula sekali saya nak oyak dah. Saya ni bukan orang molek. Saya bukan orang molek. Tak ada molek ke ibu? Dah. Dah bukan saya duk buat-buat siapa pia saat ni tu. Yang untuk nak tunjuk riak. Dah. Satu saya ni nak. Nak ajar fok kita cara taubah ila Allah. Sebab tu ketika orang ada pergi haji umrah dengan saya ni. Dah. Mula-mula sekalinya saya taubah. Depan dia ni saya duduk berdoa depan Kaabah ni. Banyak ke keti. Banyak ke pahala. Oh lagu ni babo dah. Lepas dah tu kita pergi wayak dia. Tergilah. Dengan suami isteri duduk bucu mana. Maka istighfar kepada Allah SWT. Menangislah bersungguh-sungguh. Dah menangis bersungguh-sungguh. Dah tiap depan Tuhan ada sebutlah hadis ainan dua mata la tamusuh manar api tak makan ainun saharat fi sabilillah mata duk celak di jalan Allah wa ainun bakat min khasyatillah dan mata duk menangis kerana Allah Subhanahu wa taala dan ada juga ada dalam hadis ke sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi dan tujuh jenis manusia duduk di bawah bayang arasy Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tak ada bayang arasy. Tak ada bayang. Ada sebut dalam hadis ni rajulun zakarallah. Seorang duduk ingat Tuhan. Dah duduk taubah ila Allah. Rajulun zakarallah fa fadat 'ainah. Maka mengalir air mata dia. Mengalir air mata dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sahaja pada hari ini. Dah, tak ada nak baca ayat Quran. Nah, waktu hasbuk nanti kita baca esok pula. Ayat Quran dah tadi pun. Tapi saya ginilah ni, saya nak ambil hok ni. Nak wilak lah ke hari ni hok tu jadi macam-macam lah kita nasihat kita baca ayat Quran kata. Itulah. Insya-Allah kita baca malam esok. وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعاينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dhalik minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Nak tengok ni pok kita ada gapa nak tanya.
ช่วงนี้จับปูจับปูนะบาบอกคุณฟันพร้อมทุกรูปแบบนะช่วงนี้จับปูจับปูนะบาบอกคุณฟังพร้อมทุกแบบทุกรูปแบบเยอะอินชาอัลลอฮ์กินละบาบอโอ้เด้ตะกะตัวนี้กิน2เม็ดฮ่าบาบอมาเกสเตซะนี่ดอสเตเด้เม็ดจูนมาแกน้ำ1แก้วพร้อมแต่วันนี้บาบอชานิด1ดูอ๋อเด้อินชาอัลลอฮ์บาบอนะวะตามมายังแต่ได้ก็หิวเลยหรือว่าบ่แม่เบสติยอยะตาตาแดงหมดแล้วนะยะตาเล็กกี่แล้วก็ไปยังงาจีนี่ได้ยักนอสตุตีก็ไปนี่ kita ngaji nak wis satu hati bahwa kita boleh ubah diri kita. Atit ni rong hai talak lai kak.Nah, tiap semua. Babo pun menangis semua. Tak tahu sebab apa. Bagali pahwasa ya dosa tak ada bagali. Nah, ya dosa ya tiabi. Tidak kegati. Kegati. Hati kita ni kegah ke? Thumma qasat kulubukum. Thumma qasat kulubuhum. Nah, ada hati kerah. Tak berasa pun ada. Tapi ada gitu. Moga kat kita ni. Nah, cing-cing rong hai ngai jing rau puai.นึกถึงประวัติศาสดาก็ร้องคนเดียวดีเลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ก็บาบอบางคนใจแข็งทำยังไงก็ไม่ร้องบาบอถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราอย่างสุดๆขอให้บาบอมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมอย่างเร็วอินชาอัลลอฮ์ดูฮัจญ์นักตอบะยาดูฮัจญ์นักนางิ์นักวิบังุเนมาเลกะตะอุตีเด้อ ada ฮะได้มาอุตีตุลฮัมดุลิลลาห์ละAku tak kerti tu pun ada juga. Gitulah orang ni. Kau hai wabun sukapak kengren. Dai son puak rau tukwan. Amin. Di mak-mak kah babo. Terima kasih. Salam babo. Wah tamah. Apa babo makan tu? Wah tamah ajwa. Wah tamah tu. Ya wah tamah. Sukari ya.Sukari. InsyaAllah babo terima kasih babo son teng cai cincin insyaAllah. Keruan ni hujak saya dah. Yaging haji dengan saya dah dulu. Dah terima kasih lah. Dah atarut naikkan. Wawon to praung. Ya memang lah. Onwon to praung. Ya gitu. Terima kasih babo atas tunjuk aja.Terima kasih kah babo insyaallah terima kasih. Cawan ni babo masyaallah. Leh. Tak ada yang lain dapat dibalasan. Melainkan Allah jasa babo. Amin amin. Terima kasih. Tahirahuma. Leh. Semua terima kasih belako. Terima kasih rong hai yunai suan yang le babo. Motong. Tak kita pun gitulah. Leh, moga-moga tempat sedih ya sedih, tempat dak sedih pun dak sedih.Tapi nak sedih seumur pun tak sedih juga nak. Tiap-tiap hari sedih. Terima kasih Bapak Mak-Mak. Tidak son witikan doa. Haikah amin. Tu kalau ada apa masalah minta Tuhan lagu tu. Tuhan terima. Sebab saya doa ya. Marai dulu. Hari Jumaat marai. Okey suruh saya duduk. Saya doa. Doa. Minta hujan ke. Sudah maya sejak dua rakaat. Tak ada pihak nak jadi terima.Tu imam suruh kita pak nak ya. Mak kita berdoa oh, ya. Ya Allah. Nah. Kemaga beberapa bulan dah ya Allah. Kering kontang. Air sungai pun nak kering dah ya Allah. Orang-orang tua pun susah dah. Budak-budak pun tak ada nak makan. Nah. Menatang pun tak ada air nak minum. Kita royak, royak, royak. Hujan weh. Waktu asal ni hujan. Turun alhamdulillah.Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ya, kadang-kadang nak buat tak leh. Ya kena tekah yang mari tu. Ya kadang-kadang ya bukan kata boleh buat sok modak ah. Ya ada tekah mari tekah dak. Ah biar ono telefon tu boleh dah 0819852508. Ada masalah ke apa gak telefon lah.Amin ya Rabbal Alamin.
ลูกชาวีสอเล่กันลูกดอลูกตาดอตาปอแล้วกูสตงอนเจสตงอนดอบาบอขอวิธีละหมัดขอฝนสมัยมิตรอุจเจนสุพงสมัยกายอตุล่ะแต่คิดสุนนะปักกาปักกายบุกบุกเด้อยากตูเบกปัดเด้อตูเบกปัดเด้อปากีเด้อวันตูปากีกลับไปกุศลเล่ก็ปากีคิดตูเบกสมัยปัดเด้อต่อโอเคตูเบกอามาอามาปักกาบาจูบุกบุกโอซาปักกาโอซาเลจูปัวเดี๋ยวบุกเอสปอร์ไอโอดล่ะโอเคตินโอปัวตูเบกปักกาไคมายะโอซาบารูฮะเด้อว่าตัวตูเบกคามิลมูตามมาเล็บลักแก่ท่านนี่ตูเบกโอเคทัวบูดอกตูเบกลักก็ตูจาร์เดียเด้อว่าตุสมาเย่เด้อสุดสมาเย่สักนิดเนาะดอกเด้ออินชาอัลลอฮ์ตัวให้ทัวงกับหุ่นเย่สมองตัวให้ตัวให้ลักก็เด้อความใฝ่ฝันของทุกคนอยากไปอยู่ที่นั่นอินชาอัลลอฮ์ทั้งที่เป็นทะเลสายยาลฮัมดุลิลละห์อัสสลามุอะลัยกุมบาบอดันซอฮาบะห์ semua semoga Allah jaga kesehatan tubuh badan jiwa tenaga akal fikiran dan tetapkan iman kita semua amin. Assalamualaikum babo selepas solat ada semuk mati di kaki ada kosoh solah soh semaya saat ini dah karena kita tak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Babo Channel FC Pakar Dah Terengganu Malaysia Hadi Muhammad bin Said. Terima kasih. Samula tak bayi naratiwat yo. Saya kong kapa boleh puan-puan tinarak leh kak moh mengan dem nah kerit yang kah kerit yang kak moh motong nak moh kak moh leh tak puan kak moh insyaAllah tuhai mugah rezeki dan tuhai limpah rezeki kuam rusuk long loy tambah bol lau ma rusuk wa mai mi arai ti pin kong rau jing-jing Salam abo. Ini tak ada soal lepo soalnya ke babo dan semua sahabat. Saya kongkai Allah kumkrom boleh pun-pun. Itulah saja. Tak ada dah kita wasa tak ada. Ni alhamdulillah dah hujat saya ni tubik bisa habis dah. Tubik bisa habis dah. Jadi insya-Allah tempat 10 ni kita musafir, doalah semoga hujat-hujat kita selamat semua. Pada tu pula siapa nak pergi umrah dah boleh tulah. Boleh tulah ni dah kita ada tempat ni belah kita akan terubah dah. Dak jadi tu ramai kotlah. Dak jadi tu kalau siapa-siapa nak bersama dengan kita nak berdoa, nak buat umrah bersama dengan saya, maka insyaAllah bolehlah. Dah, kita pergi bersama. Bapa tak apa, mai suncai luk. Tak luk, mai suncai kau, leh pin luk, drago mai. Tak apa, cop wa luk, jep jai tuk ti. Ayah tak padukan, no. Anak pun tak padukan, ayah tak leh dah. Ayah ni kita kena padu kepada ayah, kepada wapak ni wajib anak kena padu. Dan mokpok ni dah, ya wak lagu mana kepada anak, kita tak leh nak jawab mulut ke apa semua. Kita kena jauh segala-gala dengan mokpok kita. Tu hasbuk lah Quran banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wa bil walidaini ihsanan. Dua ibu bapa. Wa idh akhadna mithaqakum wa idh akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana.
suhaibu apa wa baik lu apa. Wassainal insana biwalidayhi ihsana suhaibu apa. Nah. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين كنوا باي وابا لا ليه ده ما بقى كتير ده كتير نوعيا لا kalau kecek mudah-mudah nih kalau iya royak kata neng buat neng pen sam kita kata kena lagi tu mak pok kita deh. Nak oyaknya tu je lah. Makna kena wak baik pada ibu bapa. Orang tak wak baik pada ibu bapa tak barakah. Tak berkah. Wak baik tak apa yang nak kata kan nak kata. Kita fikir sini je. Kalau lah mokpok kita kuam suk. Dengan sebab ia kata kita. Katalah aja. Kalau ayah rasa senih. Ayah tidur lelak. Dah maka katalah kepada anak. Tak apa. Dah tak ada orang lain kali kata mokpok kita. Bukan orang lain kita nak berasa dari mana mokpok kita. Kata kita. Mokpok kena buat baik. Jangan sekali-kali kita tak buat baik buat apa. Maka tak barakah. Tak ada berkat lah hidup. Nah. Anak tak padu buat apa draka tak? Tak padu saat ini berdosa. Kena padu, kena sara, kena kapal dia tak ada duit. Kena ekfaf. Ada banyak lah hari-hari hukum-hukum dia ni. Kalau dia nak bini nak apa tu. Lepas tu pula. Kita tak padu. Tak padu setara mana. Kena tengok. Eh. Kalau lah kita tak padu tak ada sara tu kita berdosa. Kalau kita tu kita supah dia kata dia ke apa. Kita bagi neraka. Eh. Ah neraka. Mokpok ni ya bagi tu Facebook. Kalau tak kullahuma uff. Tu tak boleh dah. Wala tanharhuma jekah pun tak boleh. Wa kullahuma kaulan karima. So kata, kata-kata hak baik. Tu makpak. Assalamualaikum bapa saya nak tanya kalau kita zikir dan istighfar dalam hati boleh tak? Kita zikir ni kena muluk dah. Sebab tu hasbuk wadzakirin Allah kathir wadzakirat. Kita zikir di mulut. Dah boleh kita nak zikir lah hati tu pun. Tapi afdal kita sebut di mulut dan kita ingat di hati. Nah. Ha, tu hasbuk wadzakirin wadzkurullah. Wadzkurullah ni sebut. Sebut Tuhan ke? Sebut zikir subhanallah. Dan ada sebut lafaz-lafaz zikir semua mari dengan lafaz. Afdalul kalam. Ahabbul kalamu ilallah arba' kata-kata paling baik paling Tuhan suka tipat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itu pun sebab lafaz kan? Dan kalimatan khafifatan sakilatan mizan khafifatan ala lisan subhanallah walhamdulillah sebab tu juga sebut juga dah. Dan man sabbaha wa kabbara wa hamidallah 33 tu kan subhanallah alhamdulillah sebut juga. Maka kena zikir sebut subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Kam tam ka baba ta po me sun chai lu ta luk me sun chai khau la pen luk ra ko mai ta po chop wa luk jip chai tuk thi. Dah, mokpok ni lah nak buka tu warah kita kena buat molek semata pada dia. Sebab tu suruh bil walidaini ihsana. Suruh buat molek kepada dua ibu bapa. Dia nak kata kan, nak kata gilah. Tapi kita ni molek semata dengan dia lah. Tak boleh. Dia tak padu kita pun wajib kita kena padu kepada dia. Buku dia tak padu tu hari dia. Tapi kita kena padu dia. Sebab tu hasbuk wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dahdatu bu jahadaka li tusyrika bima laysa laka bihim fala tuti' musaibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni fi salu fi 'amin an ishkur li walidayka ilal masir. Semua saat ini tu ayat saat ini semua suwa molek belaka. Tak kira wa'budullaha la tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Suha baik juga dua apa? Tak leh. Dah.
Ya tak ada kita, syukur. Tapi kita nak baik pada dia. Balik kita nak molek semata. Song benoi baba. Ba tu duk dapat tu. Naco depe tu 08118925658 atah daripada kamtam tu cak kuning tu. Buah bodah tu, buat satarana buah kita duk wi demo belako. Baba tak ja sang ban dengan nai dikah baba. Nak wak umuh boleh kapo? Nak naik umuh lah ni ni boleh. Boleh kapo lah ni? Boleh Zulqa'dah tu, boleh Syawal. Boleh? Tak apa. Bulan ni pun tak apa. Tu. Bulan ni pun tak apa. Boleh buat belakang. Boleh syauk. Mereka buat boleh sofa, boleh apa. Naik-naik umuh. Tahniah ke buat umuh ni. Umuh ni kena ada. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW. Min sa'adatil insan arba. Daripada kebahagiaan manusia tu empat perkara. Pertama, al-maskanul wasi', umuh luah. Umuh molek. Yang dua, al-markabul hani. Kereta sedap. Yang tiga, al-jiranul jayyid. Al-jarul jayyid. Jiran molek. Yang keempat, hak nama satu, az-zawjatus salihah. Bini juruh. Hak ni tak ada dah dalam dunia ni. Bini molek, bini juruh, tak ada dah. Hak ni number one. The first of top. Kalau ni nombor satu, bini curuh, bini molek. Pakat dia cari kalau ni belakang. Dah sebut lah hadis Nabi SAW. Man razukahullah imra'atan salihah. Siapa tu hewi bini curuh, faqad anhullah ala nisbi dini. Tu hati lu setengah agama dia. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba running tak boleh nak masuk mano baba. Unik ada semano. Musing pula. Enak? Nek, ada togok, ada musing. Oh, nek bis ni. Nek bis. So, ada togok apa? Oh, mau ni bakal hok 15 reh. Lepas tu gitu kah hok 200. Dok ada musing tu apa? Gitu kah hok 300. 300 tu ya ada hok main 300. Baba dok bakal 300 ni ya. Alah. Baba dok lesuk semua ni 300 ya. Ya ada 200 mama tu kena buh 200 lagi buh 200 dah ada juga. Oh tu. Ndu musing. Dak ya boleh ada clean tepat-tepat kita tu. Awak ni duk kapung tidak ada duk kedai. Tapi kita apa musing tu dengar-dengar ya diputuh, dengar-dengar ya diputuh musing kalau. Ya uya buh di rumah apa? Buh wifi di rumah tu. 200 ya sebulan rasa. Tak faham mana ni. Nak nak tak boleh dulu tak apa lo ni dari sini. Panai ya re itu makin duit. Oh, ya nak duit kita. Saya. Halo. Ya apa re? Ya alhamdulillah. Agah dah ni dah. Babo ana napa agah dah ni. Ah, berkat Allah. Agih ji tanya. Apa haji dah ni? 40. 40. Tubik bisa belaka dah, insya-Allah. Alhamdulillah. Nak gigirah. Itu tengok semua bang kita tengok tu nak masuk tak boleh eh. Ada kada che dia ya, nak ya nak ya boleh. Ada kita nak assalamualaikum tak boleh tak naik kor. Allah akbar. Takut terosak rumah mana tu? Enggak tak beli lagi je baru ni. Yo Vivo, yo Vivo ni bulpen tu jelah. Oh tak apa dah. Vivo ni tak apa dah Vivo ni. Ya dia di tu ni di apa di tim tu dah rak sing tu. Ya nak 300 dah. Pakai sing apa? EAS ke apa? Tak apa sok mo. Insya-Allah tak apa. Tu terah-terah tanya ni Chang tengok buat aku mana. Ya. Ya sama kepada. Ya sama. Assalamualaikum. Salam. Tajak sang pan dengan ni. Deh. Buatlah umuh-umuh ni. Deh. Supaya kita ada oyak. Pak kara. Orang nak bahagia. Pak kara ada umuh. Umuh ni satu masalah. Kalau klik mari keting lah. Bucu tu ada apa yang puh. Deh. Bucu tu sapoh. Bucu tu pula tu Allah kain selimut tu tamu situ pening pala balah bih laki bini baik tu ya kena wi cuci bersih. Bini tu kena rajin
dah lipat kapo semua, lepas tu tok wit ratu kapo semua, sipai cuci bersih apa. Dah sepek dah apa cara biak molek. Neh. Ha kalau rumah luah tu molek benarlah. Ha mutu sedak kereta sedak. Neh. Lepas tu bini hok nombor satu sekali bini juguh bini molek. Neh. Ha bini senyum sok mo kecek molek ngak abe. Neh. Ha lagu tu lah. Namo ko duk lepang 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 ah tu tak gak. Neh tak ada bunyi molek. Nepuh sok mo pong deh pang pang deh วันนี้ซึ่งจริงๆบาบอนนึกถึงบาปที่เราทำสมัยก่อนและร้องเลยวันนี้บาบอมันดนใจเร็วมากมากครับขอบคุณครับพอละวันนี้ซื้อจิมาบอนึกถึงบาปที่เราทำสมัยก่อนตะปอตัวแฮปปุดอสนะห้ามเลยทำไม่ดีทำไม่ดีถึงพ่อแม่ยังไงยังไงสลามอะไรก็มาบอกาลุญโยมนันตุปรัมพวนจักรdengan เหมาะมตัว jenis จักรibaratmerendahkan sebelah suami cakap dengan mak mertua di hadapan adik beradik dia. Dah jadi gini dah. Ada hak biasa menghina ketuk laki, menghina ke bini, ada macam-macam. Aku hak biasa ni dah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat, kita kena wayak molek ya nasihat, janganlah duk kata kecek gitu-gitu, tak sedap dengar. Dah balik tu laki ke apa semua tu nak pecah belah, ada-ada sikit ya benda. Nak bunuh usak, ada-ada menghina, kan? Tak boleh. Orang ada marwah. Dah maka nak kena nasihat lah, kena nasihat, kena wayak molek. Jadi orang tengah. Tu hasbuk ke, faba'athu hakama min ahlihi, wa in khiftum shiqaqa bainihima, فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحي وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ده كنا نصيحة نشاهد يوجد تنوح لا يوجد كتشئ مولاي نيا كربان لأ أو تام إكوه تام إكوه أكيكوهลูกได้ไหมนี่ยกระเบนี่ยกระเบนี่เอาไปบางไอ้บิลละมุงนี่เอาไปบางไอ้ตายีนี่ ada dua hukum ta'yin dengan nazar bila lemung saat ni tu bila kita menazar maka wajib kita kena sembelih walaupun tak siapa umur yang keduanya iaitu apa panggil ta'yin bila kita ta'yin kata lemung ni aku nak wak gerba maka tak boleh dah kita nak wak kolang dah kena ingat wallahu a'lam.บาบอนนำกะที่มี 1,500 นิตโทคอลเลกชันกะปรึกษาพนักงานแงแปะสิกิสิกิใช้ได้ไหมแน่นอนอินชาอัลลอฮ์แบบนอกกะตัวเอง บาบอนแก้ปัญหาแม้กระทั่งนิตไม่แรงบาบอนกิตเนะ betul tu rumah kena kemah dan bersihมาฟ้องยากับนิตที่จิมลีได้ทิมกัสเซสุโมยมาสุอินชาอัลลอฮ์จุปวะลากีลาสลปานีนะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์